Kerajaan Persekutuan mengumumkan peruntukan sebanyak RM13 juta bagi memberi bantuan pasca banjir di Kedah. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, peruntukan tersebut adalah untuk sumbangan pembersihan serta baik pulih infrastruktur yang rosak akibat banjir. Untuk pastikan selepas banjir untuk apa-apa kerosakan atau ganti rugi yang menasabah, saya dah minta NADMA, ada ICU dan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan hal ini supaya disegerakan. Ini tujuan saya datang juga di antara lain untuk pastikan perjalanannya baik dan semua bantuan kepada rakyat dan repair sama ada infrastruktur atau untuk rakyat termasuk sawah padi itu disegerakan. Semoga dengan peruntukan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban rakyat yang terkesan akibat banjir.